Baik, sudah pun mengambil tempat yang telah pun ditentukan. Yang hendak kepada Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Baik, inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sekarang diiringi dan didudukkan di atas kasur dan namat menghala tempat persemayaman khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Baik, turut dapat sama-sama kita saksikan pada ketika ini Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim sudah pun mengambil tempat duduknya di tempat yang telah pun ditentukan. Inilah yang dapat sama-sama kita saksikan pada ketika ini. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi menghala ke tempat persemayaman ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan sekarang istiadat menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja yang lainnya. Dan insyaAllah di petang ini kita akan dapat sama-sama menyaksikan berlangsungnya istiadat akad nikah diraja. Jadi istiadat akad nikah diraja ini adalah istiadat perkahwinan diraja di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Luba Bulbulkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Maizuddin Wad-Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Jadi ada penonton yang dihormati sekalian, perkahwinan ataupun rumah tangga yang sihat pastinya menjadi pendorong kepada manusia untuk terus berkasih sayang. Kasih sayang dan cinta yang suci pula akan mententeramkan dan juga memberikan ketenangan kepada jiwa dan roh dalam kehidupan. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, perkahwinan yang sihat itu akan dapat menghasilkan zuriat yang seterusnya nanti akan memberikan bakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada ibu bapa, agama, bangsa dan negara.
pastinya anak-anak yang terbentuk dalam suasana mawaddah, warahmah dan sakinah ini akan menghasilkan pribadi yang bahagia, yakin diri, tentram, kasih sayang dan jauh daripada kekacauan serta penyakit batin yang melemahkan pribadi. Jadi memang tidak dapat dinafikan, secara fitrah manusia itu mempunyai pelbagai kecenderungan dan keinginan hidup, seperti inginkan berkasih sayang sesama yang lain. Dan pastinya menerusi perkahwinan itu, kita mengharapkan keredaan, rahmat serta pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negara kita Brunei Darussalam melakar satu lagi sejarah, yang mana kita akan dapat sama-sama menyaksikan majlis istiadat akad nikah diraja berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Hari ini hari Khamis, 17 Jamadil Akhir 1443 Hijrah, bersamaan 20 Januari 2022 Masihi. Baik, istiadat pada ketika ini masih lagi menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan sebaik sahaja keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, istiadat akad nikah diraja yang berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ini akan di mulakan. Baik, inilah yang dapat sama-sama kita saksikan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja, didahului oleh Panglima Diraja yang membawa pemuras dan karga, sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan juga perhiasan empat Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia dan perhiasan empat Duli, Duli Wazir. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Pengerusi Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Yang Berhormat Pengerusi Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz
Haji Abdul Aziz, Yang Mulia Perdana Datuk Seri Siti Haji Bahrom, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kanan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi, berkenan berangkat juga dalam majlis istiadat akad nikah diraja ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pegeran Muda Mahkota Pegeran Muda Haji Al-Muhtari Billah. Berkenan berangkat juga ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pegeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pegeran Muda Abdul Matin. Berkenan berangkat juga Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Dan berkenan berangkat juga istiadat akad nikah diraja ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dan pada ketika ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja yang lainnya menunaikan salat tahiyatul masjid dan sebaik sahaja selesai menunaikan sembahyang tahiyatul masjid, majlis akad nikah diraja ini akan di mulakan. Dapat kita saksikan pada ketika ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja telah pun bersemayam di tempat yang telah pun dihaskan beserta ahli kerabat diraja yang lainnya. Baik, apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini, Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adnan junjung anugerah hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris. Ampun bimampun Yang Da Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan bahawa majlis istiadat tidak angkat nikah diraja
selamat adalah siap-siap kenampuan. Baik, sebentar tadi telah pun dapat sama-sama kita saksikan Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Haji Idris telah pun menyembahkan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat akad nikah diraja telah siap sedia untuk dimulakan. Pada ketika ini, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dua orang awang-awang, seorang membawa tempat menandatangani borang nikah dan seorang lagi membawa gangsa tempat menyimpan alat tulis dan seterusnya duduk di tempat yang telah pun ditentukan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bertawakal kepada Allah, kaulah mewakilkan kepada pihin untuk menikahkan anak perempuan kaulah, pinggiran anak putri Fadilah Nubabul Bolkiah, dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hishami dengan maharnya RM1,000. Ampun berampun, kita berlengkati oleh tuan-tuan. Sebentar tadi, kita membawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Berhormat, Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menyembahkan borang nikah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya ditandatangani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menjunjung Nugraha dan sekarang bergerak balik ke tempat duduknya diikuti oleh dua orang awang-awang. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menjunjung kurnia perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan majlis istiadat akad nikah. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sementara tadi tunduk memberi hormat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lalu mengitar duduknya menghadapi Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum akad nikah dilaksanakan, akan dibacakan khutbah nikah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min azabihi wa satwatihi al-nafidhi amruhu fi sama'ihi wa ardih alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi humayyazum bi ahkamih wa azum bi dinihi wa akramum bi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha tabarik asmuhu wa ta'ala azamatuhu
جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج بالأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يستعمل اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa, lagi mulia dan penuh beradat istiadat yang meneruskan ajaran Islam, iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja di antara yang teramat mulia Paduka Seri Anak Puteri Fadilah Dua Balqiyah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Anak Sultan Haji Hasanah Balqiyah Muazzaddin wa Daulah, dengan yang mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Bagi kedua mempelai diraja, ianya adalah suatu peristiwa yang manis dalam kehidupan mereka berdua, di mana keduanya akan menjadi sehidup semati, serumah seketiduran, saling kasih mengasihi, dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja hidup berumah tangga dan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan berkekalan, dengan jalinan mawaddah warahmah dalam menuju keluarga sakinah aman damai yang bakal melahirkan zuriat-zuriat keturunan yang saleh insyaAllah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk kejadiannya sebagai lelaki dan wanita. Tujuannya adalah supaya keduanya akan saling melengkapi, saling menyempurnakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lantaran itu, seorang lelaki rasanya belum sempurna kehidupannya sebelum ianya beristeri atau berkahwin dengan seorang wanita. Demikian pula halnya seorang wanita rasanya belum lengkap hidupnya sebelum ianya bersuami. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisbat din falyatiqillah bin nas bil baqi." Yang bermaksud, apabila seorang hamba Allah itu berkahwin, maka dia telah dapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan separuh yang masih tersisa atau baginya itu. Islam sebagai agama yang sempurna bukan saja mengatur hubungan antara Allah dan manusia, akan tetapi mengatur juga hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan sesama makhluk Allah yang lain. Lantaran itu, kenapa hukum Islam mengenai kehidupan berkeluarga ianya bersifat serba lengkap dan sempurna sehingga ianya dapat berlaku untuk sepanjang masa. Sesungguhnya ikatan perkahwinan dalam Islam bukan hanya dinyatakan dengan pertukaran cincin pada jari atau apa-apa cara atau adat yang dikecipta yang menjadi amalan setengah masyarakat. Akan tetapi, dalam Islam ianya adalah melalui akad nikah yang dinyatakan dengan ucapan yang bersumber dari hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ianya menjadi sebagai satu mitsaqun ghalizun di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni perjanjian yang teguh lagi kukuh. Akad nikah itu selain merupakan ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, ianya adalah merupakan suatu penyerahan amanah dari seorang wali kepada seorang calon suami. Kerana itu, kenapa ijab kabul itu dilakukan oleh seorang wali dan calon suami? Di sinilah kita dapat memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap muslim yang bergelar suami agar menjaga amanah itu sebagaimana sabda baginda: "Ittaqullaha fin nisa' fa innahunna 'awanun 'indakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Yang bermaksud,
Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, kerana mereka itu hidup bernaung di bawah tanggungjawab kamu dan menjadikan ianya sebagai isteri kamu berdasarkan amanah Allah, dan kamu dihalalkan bergaul dengan mereka berdasarkan kalimah Allah. Lantaran itu, sebagai suami, terimalah amanah ini dengan penuh kesedaran akan apa yang dikatakan tanggungjawab itu. Kerana setiap suami selain bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, dia juga dipukulkan tanggungjawab terhadap keluarganya. Justru Allah mengingatkan perintahnya dalam surah Tahrim yang berbunyi, Ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, yakni isteri-isteri dan anak kamu daripada bahan api neraka. Dari maksud ayat itu dapat dipahami dengan jelas bahawa setiap suami dipikulkan beban tanggungjawab oleh Allah SWT mengenai keselamatan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan tanggungjawab yang diletakkan pada bahu setiap suami, maka Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam setiap rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang tafsirnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Justru, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, setiap suami itu wajib dihormati dan ditaati oleh isteri, selama mana tidak membawa kepada melakukan perkara-perkara mungkar ataupun maksiat kepada Allah. Dalam pada itu, hendaklah diingat bahawa setiap isteri itu mempunyai hak, iaitu hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap suami, di mana batas-batas hak dan kewajipan antara suami dan isteri ini telah pun diatur dengan lengkap dan sempurna di dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf, tafsirnya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Perkara ma'ruf adalah membawa maksud kebaikan dalam arti yang luas, meliputi kebaikan dalam bersikap, berperilaku dan berkata-kata dan sebagainya dalam semua aspek kehidupan. Bersikap baik kepada isteri itu adalah salah satu perintah Allah kepada setiap suami, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa, Wa'asiruhunna bil ma'ruf, yang tafsirnya, dan bergaulah kamu dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Sikap dan perilaku seorang suami terhadap isterinya adalah dapat dijadikan sebagai dasar pengukur untuk menilai kebaikan seorang suami atau lelaki itu. Di mana seseorang lelaki itu dikatakan baik bila mana dia bersikap baik kepada isterinya. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang bermaksud, sebaik-baik kamu di antara kaum lelaki adalah yang paling baik sikapnya lakunya kepada isterinya, dan akulah, yakni Rasulullah, adalah yang paling baik di antara kamu kepada isteri-isteriku. Dalam kehidupan suami isteri, di samping adanya persamaan sifat-sifat dan kewajipan tanggungjawab, tentunya ada perbezaan-perbezaan sifat maupun pendapat. Dalam menghadapi perbezaan ini, janganlah seorang suami mencela dan memburukkan isterinya itu, atau seorang isteri mencela dan memburukkan suaminya. Kerana perbuatan cela-mencela antara suami isteri adalah terlarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Yang bermaksud, janganlah seorang mukmin lelaki mencela seorang wanita mukminah, kerana bila mana dia tidak menyukai satu sifatnya, maka masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang mungkin disukainya. Dalam berkahwin atau berumah tangga, menurut Islam, setiap suami dan isteri itu adalah menjadikan diri masing-masing saling melengkapi dan saling menutupi dan saling melindungi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yang tafsirnya, mereka kaum wanita itu adalah ibarat pakaian bagi kaum lelaki, dan kamu pula lelaki adalah ibarat pakaian bagi mereka, para isteri. Sebagaimana pakaian itu berfungsi melindungi badan dan menutupi serta menghiasinya, maka hendaklah setiap suami dan isteri itu berfungsi saling melindungi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, serta saling menghiasi dan memfikirkan kebaikan-kebaikan dan keelokan sikap budi pekerti masing-masing. Bila mana masing-masing suami isteri mematuhi tata tertib kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam ini, maka pastilah akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diliputi oleh rasa cinta kasih sayang, yang bakal mewujudkan rumah tangga yang aman damai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni Allah itu, ialah dia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri, dari jenis kamu sendiri, supaya kamu condong
dan merasa tenteram kepadanya dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda orang tanda-tanda bagi kamu orang yang berfikir. Dalam pada itu, setiap yang telah berkahwin, kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha, dan sudah itu barulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua perkara ada di dalam kekuasaannya. Allah sahabat Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskan semua perkara menurut qudrat dan iradatnya, dan Allah jugalah yang menghukum semua perkara menurut kekuasaannya. Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah. Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang dilalukan oleh Allah itu. Dan tidak boleh berhimpun dua orang, begitu juga sebaliknya, tidak boleh bercerai keduanya melainkan dengan qada dan takdir yang tertulis pada azal itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Sebelum akad nikah dijalankan, dijunjung, dipersilakan untuk sama-sama mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengikut hukum syarak, suatu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun-rukun nikah yang terdiri daripada 5 perkara. Pertama, mempelai lelaki atau suami ataupun zauj, di mana di dalam majlis akad nikah diraja pada petang ini ialah Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Manakala mempelai perempuan, ini isteri Az-Zawjah, iaitu Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengganda Puteri Fadilah Dubabul Bulqiyah binti Kebawah Dulu Yang Mulia Paduka Seri Pengganda Sultan Haji Hassanal Bulqiyah Mu'azzaddin Wad-Daulah. Yang ketiga, wali, iaitu ayahanda mempelai perempuan, iaitu Kebawah Dulu Yang Mulia Paduka Seri Pengganda Sultan Haji Hassanal Bulqiyah Mu'azzaddin Wad-Daulah ibni Almarhum Sultan Haji Mu'ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Ini Pertuan Negara Darussalam. Keempat ialah saksi-saksi, iaitu yang terdiri daripada, pertama, yang dimulakan Bukan Pindah Khatib Datuk Paduka Haji Mat Jaya Haji Ibrahim. Yang kedua, yang dimulakan Bukan Pindah Khatib Datuk Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad. Yang ketiga, yang dimulakan Bukan Pindah Khatib Datuk Paduka Haji Suhaili bin Haji Matali Al-Hafiz. Dan yang keempat, yang dimulakan Bukan Pindah Datuk Paduka Haji Awang Hamidun bin Pindah Seraja Khatib Datuk Paduka Haji Abdul Hamid. Manakala kelima ialah ijab dan kabul. Adapun lafaz ijab ialah lafaz yang akan saya lepaskan kepada awang yang akan berbunyi, saya nikahkan dan saya kahwinkan awang dengan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengganda Puteri Bubal Bulqiyah binti Kebawah Dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengganda Sultan Haji Hassanal Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah, yang walinya itu ayahandanya telah berwakil wali kepada saya bagi menikahkan anak dengan maharnya RM1,000 tunai. Adapun lafaz kabul yang awang akan lepaskan ialah seperti, kaulah terima nikahnya Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengganda Puteri Fadilah Dubabul Bulqiyah binti Kebawah Dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengganda Sultan Haji Hassanal Bulqiyah Mu'azzuddin Wad-Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsak min ma'rufin aw tasrihan bi ihsan. Saya kahwinkan awang menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu hendaklah awang pelihara isteri awang itu nanti dengan cara yang baik, dan jika berlaku perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, lepaskan ia dengan ihsan dan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, saya nikahkan awang dan saya kahwinkan awang dengan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengganda Anak Puteri Fadilah Dubabul Bulqiyah
binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Mu'azzaddin Wad-Daulah, yang walinya iaitu ayahandanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Mu'azzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Muhammad Saifuddin Sa'adul Fariwaddin Sultan dan Penyelidikan Darussalam, telah berwakil kepada saya bagi menikahkan anak danya dengan maharnya RM1,000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolqiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Mu'izzuddin Wad-Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Alhamdulillah, barakallahu fi. Barakallahu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklik, iaitu jika Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolqiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, isteri kaulah itu, manakala kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah memberi nafkah kepada isteri kaulah atau wakil isteri kaulah yang tersebut, dan ianya mengadu kepada hakim syari'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia, tiada nusyuz, nescaya tertalak ia 1 talak, atau jika kaulah ghaib atau diraibkan, dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah, selama 6 bulan atau lebih jika ia mengadu kepada hakim syari'i dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan kaulah, dan manakala sabit aduannya nescaya tertalaklah ia 1 talak, atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan kemudian ia mengadukan halnya itu kepada, maka manakala sabit aduannya itu, demikianlah lafaz taklik kaulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil makhlukat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim ala maddal awqat. Nahmaduka Allahumma أن جمعتنا في هذا المكان العظيم في المجلس الكريم، لك الحمد ولك الشكر على نعمك الكثيرة وبركاتك السابقة، إنك معبود ونحن لك ركع سجود. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع الله بينكما في خير
Al-Arusaini Al-Jadidain yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Putri Fadilah Lubabul Bulqiyah binti kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Allahumma inna nu'idhuhuma bika wa dhurriyatahuma minas syaitanir rajim. Allahumma inna nas'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi'azamati bismillahirrahmanirrahim. An tahfadha sultanan al-mu'azzam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Min kulli su'in wa syarrin wa bala'in Wa an tansurahu ala jami'il hussadi wal makirin wal a'da Ya Rabbal Alamin. Allahumma ihfazhu fi nafsihi warham walidayhi wahfaz wa ikhwatahu wa qarabatahu wa ra'iyatahu wal hadirin wal muslimin ajma'in. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Baik, alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun dapat sama-sama mengikuti bacaan doa selamat yang mana telah pun dibacakan oleh Yang Berhormat PHN Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. Apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini yang dimuliakan Pin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Awang Adnan menjunjung anugeraha menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja telah sempurna dilaksanakan. Ampun beri ampun Yang Dipilih Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan. Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat daulat kepada tempatik Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja telah sempurna dilaksanakan. Patik menyuruh kita. Baik, alhamdulillah, sebentar tadi Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris menyembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bahawa Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja telah sempurna dilaksanakan. Inilah yang dapat sama-sama kita saksikan suasana dalam Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan hari ini hari Khamis 17 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 20 Januari 2022 Masihi berlangsungnya Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja di antara Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Putri Fadzilah Lubabul Bulqiyah dan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Baik, inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini ialah keberangkatan Malik Kebawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat di Raja. Perkataan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, junjung oleh Yang Berhormat Bin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, Yang Berhormat Bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, dan Yang Mulia Pengarah Datuk Seri Setia Haji Bahrum. Dan sekaranglah keberangkatan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat di Raja. Baik, keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat kebesaran diraja, perhiasan tunggal, perhiasan empat duli Yang Teramat Mulia, duli Yang Teramat Mulia dan perhiasan empat duli-duli wazir. Suasana di dalam Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, pastinya kita selaku rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam ini merafakkan syukur kehadir Allah Subhanahu Wa Taala di atas sempurnanya majlis akad nikah diraja yang berlangsung pada hari ini di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Apa yang dapat kita saksikan pada ketika ini dari dalam Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi, sekarang akan beredar dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dan seterusnya diapit oleh Yang Mulia pengiring yang ditentukan dengan dikepalai oleh Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamara Diraja Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit, dan diiringi oleh Yang Berhormat Pendatu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi, Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan, dan Yang Amat Mulia Pangeran Ratna Wijaya Bergeja General Bersara Pangeran Haji Hasnan, dan didahului oleh 12 sinipit serta diikuti oleh alat-alat kebesaran diraja yang dibawa oleh awang-awang, terdiri dari 6 pedang dan perisai, 6 tumbak pendarangan dan 4 kabuk dan panastan. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi,
sekarang sudah pun memasuki kenderaan yang telah pun dikhaskan, dan sebentar saja lagi akan beredar dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Ada penonton yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, ribuan terima kasih kita ucapkan di atas perhatian hauda yang mengikuti siaran langsung Majlis Istiadat Akad Nikah Duraja yang berlangsung pada hari ini, hari Khamis 17 Jabalil Akhir 1443 Hijrah, bersamaan 20 Januari 2022 Masihi di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Untuk akhirnya, Syekh Abdul Wali Mulfanzil mohon mengundur diri. Cukup setelah di sini sahaja kita bawakan siaran langsung ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Allah selamatkan pengantin diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi akan berlangsung pada hari Khamis 17 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 20 Januari 2022 Masihi. Siaran langsung di kesemua saluran televisyen Brunei pada pukul 1.15 minit petang. Dan siaran langsung boleh juga diikuti melalui rangkaian Radio Brunei, Nasional FM, Pilihan FM dan Nur Islam FM pada sekitar pukul 1.15 petang. Ikuti siaran ulangan rancangan khas majlis pada hari Jumat 18 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 21 Januari 2022 Masihi pukul 1.30 minit petang melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra. Kesemua siaran majlis boleh diikuti secara dalam talian melalui platform RTB Go. Allah peliharakan pengantin diraja.